Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibu-ibu, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sami muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat ingkang kathah sanget dhateng panjenengan sakula langkung-langkung nikmat sehat tetepipun iman sehingga wonten dalu punika panjenengan sakula anjih awit saking nikmatipun Allah ingkang arupi sehat saged tindak wonten ing majelis punika kanthi kawilujengan saha kabagas kuwarasan. Selawat salam katur dhateng junjungan panjenengan kula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng sedaya keluarganipun, para sahabatipun sumrambah dhateng panjenengan sakula ingkang mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Amin. Kalau tak tanggal terin jenengan, kayak mutan buat dalane rezeki kita yang terpinter. Tujuh, ya. Sak kelingan nih, wae bu, nomor siji apa? Tertulis di Lauhil Mahfudz. Dua, ketakwaan. Yang ketiga, istighfar atau ikhtiar. Terus kemudian yang keempat, pernikahan. Yang kelima, anak. Saya ingatnya hanya lima, kita simpulkan lima itu ya. Jadi ibu-ibu lima itu, maka dengan kelima hal tadi paling tidak yang kedua apa? Ketakwaan. Jadi ketakwaan ini memang jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini hanya diberikan khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Juga malam niki kalau mibadi maturke berkaitan satu namanya karomah, dua namanya i'tijrot, tiga namanya mukjizat. Ya. Nah, ya. Satu karomah, dua i'tijrot, yang ketiga mukjizat. Kertas bintenipun mboten, Bu. Pertama karomah. Karomah itu adalah seseorang yang kebaikannya melebihi kejelekannya. Artinya orang alim, orang yang banyak berbuat baik dan meminimalkan berbuat maksiat. Ini ada nanti yang akan mendapatkan karomah. Dan karomah itu kalau kita contohkan seperti yang mendapat karomah itu para wali. Para wali jenengan nate mireng sing hanya dengan merem dari mana? Dari Masjid Demak langsung sampai ke Gresik hanya sak kedepan mripat. Nah, nek zaman saiki angel. Ana wong kok dipercaya sak kedepan saka Miri Sewu tekan Budian ngono wae wis. Sak kedepan ora percaya ya. Nek zaman wali karena mendapatkan karomah. Ya, itu bisa. Saya juga pernah dulu pernah belaturke jenengan karena mendapat karomah itu yang mendapat karomah itu karena anak itu atau karena orang tuanya saya nggak ngerti, tapi yang jelas anak itu ketelindes kol pas gak weteng momot gabah limang bagor wes jenengan kira-kira bayangke anak itu mati badan usianya gak rong tahun setengah kira-kira mati badan. Mati menurut akal kita ya. Mati ane ra percaya jenengan mawon Mang Cobi. Koltok wae kanggo gabah iso remuk balunge. Tapi ternyata anak tersebut utuh. Tidak mati, tidak ada balung yang retak, sehat.
maka syukurannya kalau dundang tengriko niku syukuran dalam rangka mensyukuri anak tersebut ternyata selamat, tidak apa-apa bu. Ya makanya itu kalau mendapatkan karomah itu hampir mirip dengan mukjizat nanti ya. Nah, tapi kalau mukjizat itu hanya diperuntukkan untuk nabi dan rasul, tetapi kalau karomah itu manusia dan manusia yang banyak baiknya. Tapi kalau manusia biasa ilham. Nah, ilham itu juga diberikan kepada manusia, tapi tidak catatannya banyak baiknya. Itu beruntungan. Nah, mungkin anak tersebut, maaf, saya salah mungkin. Itu bisa dikatakan dapat ilham atau dapat karomah, itu hampir mirip ya. Anak tersebut ternyata selamat, Bu. Ya. Jadi ada pernah mendengar jenengan tabrakan ngasek gon supirane niku ngasek bleset mundur jenengan bayangke supire mesti mati mencet celong pesontok truk gede banget kaya ngono ngasek renyek ngono mati. Ternyata Allah belum mengendaki, berarti dia mendapatkan karomah juga. Nah, jadi ibu-ibu, beda dengan i'tijrot. I'tijrot ki wong elek, wis tumindak elek, wis ra tau salat, ning kok sugih. Kuwi mbok menawa eta i'tijrot ki bahasane jenengan kula jenenge dilulu. Dilulu mula jenengan kula ki ora perlu meri nek ana wong elek kok ya subih niku resah perlu meri. Masalahe kuwi kok mungkin dhek diwenehi umur dawa ki isih diwehi wektu kon lek tobat. Jare resepe umur panjang ki tobat, Bu. Ambo ana jenengan kula ki nek umure dawa ki isih di wektu kon tobat. Dosane isih okeh. Kira-kira okeh apa sih dhek dosane? Okeh. Jek wong ra ono wong sedina ora gawe dosa. Ketok ya ming turu terus yo boleh gawe dosa. Ya iso ketok minang omah turu terus iso gawe dosa. Nggih. Ayo carane werna-werna. Mila jangan kita ini mempunyai apa ya istilahnya iri atau apa dengan orang-orang yang ora tahu pengajian, ora tahu infak, kowe malah sugih. Aja nek wong sugih iki jare kon cethil. Lah nek yen ngapunten nek sugih kaya apa, nek cethil kira-kira dilokke sugih mboten? Ora. Wong atine sempit kok, nggih ta? Wong cethil ki atine sempit, duite akeh kurang. Lah ini kurang sempit. Mula ora bakal ngrasake tentrem. Sugih nek misuge duit ning atine sempit, walah ya Allah, Bu, uripe ra tentrem. Nek jenengan kira-kira ora malah do tentrem dite mergo ra akeh, kira. Utawa ya akeh. Nah, tapi makanya kalau bisa kami mengingat ibu-ibu ini nek iso pancen karena ini pengajian ibu-ibu, iso nindakno 5M. Mau limo. Ning ora mau limo sing elek, Bu. Nek iso biyen kula pun ngatur kene jenengan kali tak baleni meneh. Mung sing kula atur ki ya ming tak balen-balen baleni. Mergane jenengan lali kok ya. Ya. M sing nomor 1 apa, Bu? Piyanten putri kudu iso mardi siwi. Mardi siwi ning napa? Gula wentah momong. Ternyata ibu-ibu ki kudu pinter momong anak ya momong bojo. Momong anak ro momong bojo angel ndi? Lah niku momong bojo ki ternyata luwe angel katimbang momong anak. Momong anak nek ngeyel kandhane digetak meneng anek bojo. Digetak diwane. Nah. Mula kudu pinter-pintere ngomong anak, ngomong keluarga. Ngomong keluarga ki kudu pinter niku piantun putri. Artinya apa? Artinya ya nek sing siji nesu kudu jenengan aja melu nesu. Itu berarti pinter ngomong. Ora nek jenengan nesu sing kakung nesu jenengan melu nesu berarti ora pinter ngomong.
Padahal perintahnya wong putri iki kudu pinter ngomong. Nek jenengan ngomong anak, ya kula nek wong lanang maklum. Sekarang nek di anak cilik niku, oh, ibu-ibu pinter ngeneng-ngenengi nek anake nangis mergane jenengan kan di senjata pamungkas gitu. Nek wong lanang iki duwe senjata ning ora berfungsi. Nggih ta? Lah maka nek gen napa anak niku men sehat, makanya apa? Kan ada apa haknya anak terhadap orang tua? Ayuksi ismahu wa adabahu wa ayung alimahul kitabah wasibaha. Wasibaha itu apa? Arti wasibaha secara letterlek artinya berenang. Tetapi makna yang luas artinya adalah menjaga kesehatan. Nah, mulo ibu-ibu ya pinter itu jaga kesehatannya karena punya itu tadi senjata pamungkas yang itu membuat anak itu sehat gitu ya. Makanya namanya ASI eksklusif itu 6 bulan. Ini berturut-turut setelah lahir jangan diberi yang lain. Iso meraktek mboten Bu nek ibu-ibu ini kira-kira. Iso sing nang omah. Nah, jaman Klorien anak Klorien, anak Klorien niku baru subuh tinggal lunga urung tangi ngono. Mulai turu ale beasi ming nek bengi. Makanya daya kekebalannya lemah kemarin ya yang meninggal. Ya, terus setelah Mardisiwi apa? Apa Bu? Setelah Mardisiwi makarti artinya apa? Perilaku. Lah piantun putri iki kudu ndek perilaku sing apik. Tapi nyen sewu jenengan ampun nyengeni kula nggih. Niku riwayate critane nggih Rasulullah Isra Mi'raj niku delok neraka iki akeh penghunine napa? Piantun putri. Nah, padahal teng mriki wae kon budi peketine sing apik. Kenapa? Neraka banyak penghuni wanitanya. Ternyata kesimpulan dalam peristiwa Isra Mi'raj riwayate ternyata oke-oke niku kok sing rapih prilakune piantun putri iki kok le randi syukur. Kurang syukure kok randi syukur, maaf. Kurang le mensyukuri. Jenengan nek napa nek protes sampun protes kula nggih. Kula ora iso jawab mangke. Wah, ora mung wong wedok, wong lanang ya akeh sing ora syukur. Nggih, ya akeh. Ning kan Nabi sing ngendika karena piantun putri niku akeh lera syukur. Wis nyun sewu, Bu. Saniki mang jenengan dari sisi menutup aurat. Dari sisi menutup aurat artinya berpakaian. Perbaikan niku nek ndeleng jenengan dari sisi harga. Niki regane larang-larang nek piantun putri napa kakung? Jumlahnya oke nek kakung napa putri? Nah, niku jan sewu. Dadi kuwi dari sisi pakaian. Terus nenggo apa jenenge omongan. Nah, nenggo omongan ya kowe nonton kakung karo putri oke ndi? Jenengan malah ngaku to niku. Oke, piantun putri. Nek omongan niku, omongan urung-urung lain-lain. Niku terus nek jenengan tetukan niku nek nganyang niku, le nganyang suwe ndi? Nek jebule piantun putri iki kok gawean ya oke piantun putri karo piantun kakung. Kan jarane ladang pahalane ya oke, ning jebule ladang dosane ya oke. Terutama Bu, nggok wani karo wong lanang. Nah, nek nggok wani karo wong lanang kuwi dosane gedhe banget iku. Ya, ning ora ana gambare wong lanang wani karo wong wedok. Ana ora wong lanang wani karo wong wedok? Hah? Kuwi ora wani karo wong wedok ning mendolimi. Nek wong iku unek-unek ya uga-uga iku wong lanang do wedi kok karo wong wedok. Kuwi ora jenengan kok aku.
nun sewu. Contone kula ning lek ya wong ngene jenengan ya padha. Awale ra padha lanange kok. Nah, nek nang pengajian tukang ngandani ini nek nang omah. Ora biasa ngandani kok. Aku lek rewani wong ngene kula ketara mangkat ya. Aku nek perlu berarti kalau njun jenengan ngomong ke ngoten niku. Aku nek nggo iki nek rak tak aplak busak ngoten niku. Laporan. Jadi makanya Bu niki kudu diperbaiki kebiasaan sing ora apik adabe niku nggih. Prilakune dari semua unsur Bu. Dari semua unsur. Nek kembalikan kan wong lanang niku kasar, nek wong putri halus, gitu. Ngendikane halus, prilakune halus, ya karang wong putri iki termasuk makhluk halus. Serbalus. Nggih, sawise Makarti niku lajeng Makaryo. Makaryo iki dalam arti Makaryo itu nyambut gawe wong putri ketok ning dengan seizin laki-laki. Ning wong lanang iki ra ono sing ra ngijini nek wong putri nyambut gawe. Justru wong lanang iki nesu nek wong putri. Padahal ora itu disengeni wong putri niku nek ra nyambut gawe nang omah ning gemati karo kakunge. Ah nek disengeni mergo ora mbut gawe ora gelem ngombah ora gelem langsung kon mijet ora gelem apa nek kon apa ora gelem ono nek ming turu ae aku ya pancen kudu disengeni. Oh wis kaya apa kae limpung-limpung. Gerah. Ana apa jol kae? Ayo jol kae. Jol kae. Lah iki jol kae piye wong betina apa nek diwehi dikuras kok. Bar diwehi sing gogohi sake. Nah, niku Makaryo itu boleh seizin suami. Tetapi kalau istri itu le nyambut gawe bayari luwih gedhe karo kagunge, tapakno nek laki-laki iki tetep pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ora ana gambare wong putri kok pemimpin keluarga, nek pemimpin negara niku ya saploke diperjuangke karo R.A. Kartini, emansipasi wanita. Ini sekarang itu kebablasan. Terus suamine saiki yo wong putrine tok mimpin, mulo kowe kudu tak pimpin ha. Bayarmu ki piro? Pawitan tatok. Niku nyen sewu, nek kaya ngoten niku wis jan jahanam niku. Neraka jahanam wong putri sing ngoten. Ampun. Wong wau wong putri niku lembut to nggih? Halus to nggih? Wong nek ngendikan wae nggo perasaan. Oh perasaan kok unek-uneke sing kagung sak geleme dhewe nyen sewu. Iku jenengane perasaane ora urip. Mati wis dhewe wong putri kok perasaane mati berarti atine ya mati nek iso wonge ya. Bakal mati nggih. Jadi niku Makaryo. Lajeng sing nomor papat, papat riye nggih. Kula panjeni Mardi Siwi, Makarti, Makaryo, mandiri. Nah, mandiri tadi ora sithik-sithik diwadulke. Ana masalah sithik-sithik diwadulke. Pamriye engko nek rawani men dilabrak karo sing gagung. Ya mandiri ana masalah sithik iki dirampungke dhewe. Ora perlu di nek gek ora kuat kae gek dimusyawarahke ngoten lho. Jadi begitu. Jadi setelah itu sing nomor 5 mantep. Yes, mantep. Mantep dalam beragama, mantep sebagai seorang wanita, wanita iki kudu wani di toto, jangan noto nek wanita niku wani di toto. Nggih, 5 hal yang panjenengan kula saged nindakaken, insyaallah ini menjadi istri solehah. Istri solehah itu harta yang paling mahal dibanding emas, Bu. Jenengan ki nek solehah rumah sih larang jenengan.
Oh, larang emas tetep ya. Larang emas ning salehah itu ya itu tadi. Ya, makaten ingkang saged kula aturaken kirang lakune napunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.